Romlah sini Bu. Mari Bang, kita pecahkan antriannya ya. Sini boleh baring, bapaknya boleh duduk. Ya. Ini anak pertama, anak kedua, punten Bu, Bapak Ibu. Pertama ya. Kedua. Pertamanya sesar atau normal? Tidak ya. Normal. Ya udah. Ada 5 bulan hari ini? Ini 7 bulan. Kenapa? Kenapa? Aku alhamdulillah kemungkinan sakit. Lah, kemarin anak pertamanya gimana? Oh, ya udah. Cuma nambah gitu minus. Tuh kan? Ya, nanti anak kedua ini lahir normal bisa nambah enggak? Bisa. Kita nambah lah. Emang minusnya berapa minusnya? Sekarang 4. Kemarin sebelum lahiran normal? 2. Ini udah pasrah gitu dia. Dia ikhlas ya. Oh, dede bayinya sehat nih. Alhamdulillah tubuhnya bagus. Kelaminnya soleha sehat, sama kayak ibu Romla. Iya, berarti anaknya perempuan. Iya, kalau dedenya narsis aku. Kalau dedenya kagak narsis ya gimana? Kan dede gak mau narsis. Dedenya gak mau narsis. Oh, dikit-dikit. Nah, itu dapat. Nah, buah-buahnya sukanya tuh jelas tuh. Ya, jelas nih. Kalau bulan depan gak bakal bisa kelihatan lagi. Nah, bibir aman. Gak ada bibir kumbing. Batak botak apa namanya, rongga kepala atau batok kepala, kepalanya normal, gak ada ansefal atau yang gak ada punya kepala, hidung normal, aku gak rasa kepala mancung, rongga mata dua-duanya normal. Itu yang bolong apa dong? Kagak ada, ini sih gara-garanya doang. Oke, itu bisa doang, ini kan gara-gara USG doang. Oh gitu ya? Aku habisnya juga bisa, nah itu habisnya ini kan gara-gara punya doang yang isengnya. Nah tuh, dibolong-bolongnya juga bisa di depannya, tapi kan intinya sehat ya, normal. Nah sekarang kita lihat berat bayinya. Kayak ini kepala, lingkar kepalanya normal. Ini ada garis lurus di sini. Berarti dia simetris kanan kiri. Coba anaknya pintar ya, nggak ada masalah. Lingkar perutnya juga normal. Nih kulitnya utuh ya Bu, Pak. Nggak ada tercerai-berai. Jadi semua organ pencernaannya nggak ada yang di luar. Berarti aman. Habis itu berat bayinya sama usia kehamilannya. Tadi ngomongnya berapa minggu? 5 bulan ya? Lebih 7. Ini lingkar kepala, benar 7 bulan pas hari ini. Berarti berat bayinya wajib 1 kilo. Kurang nggak boleh, lebih boleh. Dan sekarang berat bayinya udah alhamdulillah sudah 1 kilo. Jadi udah 1 kilo 2 on. Artinya bayinya nggak pembesaran dan juga nggak kekecilan. Insya Allah lahirannya bulan Agustus tanggal 1. Jadi lahirannya paling nggak maksimalnya 40 minggunya paham. Awal Agustus itu 40 minggu. Lewat dari 40 minggu, bayinya wajib dikeluarkan segera. Nggak boleh lewat daripada itu. Nanti keracunan air ketuban. Untuk detak jantungnya sehat nih Bapak Ibu. Nah ini detak jantungnya normal. Nanti jantung. Nanti jantung. Jantungnya kuat juga. Berarti nggak ada masalah sama jantungnya. Iramanya beat per menitnya normal dia. Plasenta atau ari-ari berada di atas. Nah jangan diurut-urut. Ini ari-arinya. Nah di sini ari-arinya. Jangan sampai kebentur ya. Jari-jari tangan lengkap semuanya. Dan anaknya berarti cantik. Cantik. Kumannya bagus banget. Cantik nih neneknya. Nih, kelihatan lagi tuh mukanya. Tara. Oh, lagi nguap. Nah, benar kan gue bilang? Oh, dah. Dapet. Panjang enggak bisa ya panjang, dedenya ngentol. Mau di print warna enggak? Mau print warna. Ya puas-puasin, nanti bulan depan kalau ketemu aku lagi gua lihat muka ya. Karena kan makin susah. Nyanya untung mukanya kelihatan jelas. Itu mata kenapa dok? Jangan tanya lagi mata kenapa ya, gara-gara fixer aja juga ya, bisa. Sampai kaget saya dok. Ada bolongnya. Ya berarti kalau pertanyaannya matanya minus, ya pasti minusnya nambah banyak lah kalau misalnya pengen lahir normal. Oh gitu ya. Iya, jadi nanti jadi 6. Kadang kan jadinya 2, sekarang kan 4. 4 jadi 6 berarti. Terus gimana caranya? Ya enggak, ya intinya ya siap-siap kalau pengen lahir normal, ya siap-siap matanya minusnya banyak. Terima kasih ya dok. Sehat ya.